Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Gadis kecil meminta ibunya untuk menjual sepatu roda impiannya untuk membeli kali prostetik untuk teman sekelasnya. Dikutip dari erabaru.net, seorang gadis dari keluarga kaya memohon kepada orang tuanya untuk mendapatkan sepatu roda mahal yang dia impikan. Kemudian meminta untuk menjualnya untuk membelikan kaki palsu kepada teman sekelasnya. Lucy Marlow memiliki semua yang mungkin diinginkan seorang gadis berusia 11 tahun, kecuali satu hal, sepasang sepatu roda berlapis kulit merah muda. Sahabatnya, Hailey, memiliki beberapa dan itu adalah hal paling keren yang pernah ada. Sayangnya harga sepatu skate itu lebih dari $1,700. Dan meskipun orang tua Lucy sangat memanjakan, mereka pikir itu terlalu mahal untuk sebuah mainan. Ini bukan mainan, Lucy menangis. Ini transportasi. Orang tua Lucy memikirkannya dan memberitahu dia bahwa dia bisa memilikinya jika dia memiliki nilai A di rapotnya. Lucy berada di atas bulan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia menginginkan sesuatu yang lebih dari yang dia inginkan, sepatu roda. Di akhir semester 2, Lucy dengan bangga memberikan rapot nilai A kepada orang tuanya yang dia minta. Dan akhir pekan berikutnya, mereka pergi keluar dan membeli sepatu roda. Mereka sangat cantik. Lucy bangga dengan sepatu roda barunya dan tak lama kemudian dia melesat di sekitar lingkungan lebih cepat daripada siapapun. Pada saat libur minggu berakhir, dia adalah seorang juara. Ketika Lucy kembali ke sekolah, dia terkejut menemukan ada seorang gadis baru di kelasnya. Dia duduk di meja di sebelah Lucy dalam geografi dan dia terlihat sangat ramah. "Hai," bisik Lucy, "aku Lucy." Gadis itu balas berbisik, "Aku Heather." Lucy memperhatikan bahwa Heather memiliki kotak pensil Hello Kitty berwarna merah muda dan dia segera menaikkan perkiraannya. Lucy mencintai Hello Kitty dan Pink. "Mau bermain sepatu roda sepulang sekolah?" tanya Lucy. "Aku tidak bisa," kata Heather. "Dengar, jika kamu tidak punya sepatu roda, kamu bisa menggunakan sepatuku yang lama," kata Lucy. "Aku punya sepatu roda merah muda baru ini." "Lucy Marlow," kata guru geografi, "cukup." Lucy mengedipkan mata pada Heather dan diam. Dia memperhatikan guru sampai bel berbunyi, lalu dia melompat berdiri. "Ayo Heather," teriaknya, "kita harus bergegas untuk mendapatkan meja terbaik." Heather berkata pelan, "Sebaiknya kamu pergi tanpa aku." Dan Lucy melihatnya, meraih di bawah meja dan mengambil sepasang tongkat penyangga. "Saya lambat." Heather bangkit, salah satu kakinya hilang di atas lutut. Lucy tercengang. Oh, dia terkesiap. "Maafkan aku, apa yang terjadi?" Heather mengangkat bau dan membuang muka. "Itu kecelakaan mobil, saya tidak suka membicarakannya." "Itu keren," kata Lucy cepat. "Ayo, aku lebih suka duduk denganmu di salah satu meja lain daripada pergi sendiri." Malam itu, Lucy tidak bisa tidur. Dia bangkit dan menyalakan laptopnya. Meskipun itu melanggar aturan setelah lampu padam dan melakukan pencarian di internet, ada semua jenis kaki palsu untuk anak-anak. Lucy bertanya-tanya mengapa Heather tidak memilikinya. Keesokan harinya, saat makan siang, Lucy memulai pembicaraan. "Jadi, kenapa kamu tidak punya kaki palsu?" dia bertanya. Heather tersipu dan memasukkan garpu ke dalam spagetinya. "Aku mengalaminya 3 tahun lalu setelah kecelakaan itu," jelasnya. "Tapi aku sudah terlalu besar. Ayahku kehilangan pekerjaannya jadi kami tidak punya asuransi lagi. Kami telah menghubungi lembaga non-profit yang membantu anak-anak sepertiku, tapi aku masuk daftar tunggu."
"Oh," bisik Lucy. Kemudian dia menggigil, mengingat betapa dia telah menekan orang tuanya untuk membelikannya sepatu roda merah muda. Dia memandang Heather dan dia punya ide. Malam itu dia berbicara dengan orang tuanya. "Bu, ayah, saya ingin menjual sepatu roda saya." Orang tuanya saling berpandangan. "Tapi kamu meminta sepatu roda itu selama berbulan-bulan," kata ayah. "Apa yang sedang terjadi?" Lucy menggigit bibirnya. "Ada gadis ini di kelasku, Heather," Lucy menjelaskan. "Dia baru pindahan dan dia tidak punya kaki. Keluarganya tidak mampu membelikannya prostetik, jadi saya ingin menjual sepatu roda saya. Ayah bilang harganya mahal, jadi saya pikir itu seharusnya cukup untuk membelikannya satu kaki." "Oh sayang," kata ibu Lucy. "Itu kiasan. Aku yakin prostetik lebih mahal." Malam itu, ibu dan ayah Lucy berbicara panjang lebar dan membuat keputusan penting. Keesokan harinya, mereka menghubungi kepala sekolah dan berbicara panjang lagi dengannya. Kemudian mereka memberitahu Lucy, mereka akan membelikan Heather prostetik baru dan sekolah telah berjanji untuk mengumpulkan uang untuk yang berikutnya jika organisasi nirlaba itu tidak berhasil. Lucy senang, tetapi dia bahkan lebih bahagia ketika melihat Heather masuk ke sekolah dengan kaki barunya yang menakjubkan. "Wow," dia menangis, "itu yang paling keren." Heather tersenyum lebar. "Lucy, ibuku tidak berhenti menangis, dia sangat bahagia." Dia berkata, "Dan lihat, dia memiliki pergelangan kaki yang tepat sehingga aku bisa berlari juga, dan sepatu roda." Malam itu Lucy memeluk ibu dan ayahnya erat-erat. "Terima kasih," bisiknya. "Kamu benar-benar ibu dan ayah terbaik." Ibu Lucy menciumnya. "Oh sayang, itu idemu," katanya lembut. "Kami sangat tersentuh sehingga kamu memikirkan teman kecilmu dan rela mengorbankan sepatu roda yang sangat kamu inginkan." "Ibu," kata Lucy, "aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku sangat malu ketika melihat betapa haters bermimpi untuk berjalan. Dan yang aku impikan hanyalah bermain skating. Mimpiku sangat kecil dan mimpinya sangat besar. Itu sangat berharga." Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Hati yang baik akan mengorbankan apapun untuk membantu seorang teman. Lucy rela melepaskan sepatu rodanya untuk membantu haters mendapatkan kaki palsu. Sadarilah betapa sulitnya hidup bagi mereka yang memiliki lebih sedikit dari Anda. Lucy berasal dari keluarga kaya, tetapi dia cukup bijaksana untuk menyadari betapa sulitnya realitas hater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.